saya dapat informasi kalau Reza itu akan memperingati tanggal kelahiran. Saya ucapkan untuk Reza selamat memperingati tanggal kelahirannya. Semoga apa yang Reza inginkan terwujud, tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa tasimu bihadha walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap kreatif, semangat dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AF Kreatif ya. Di video kali ini kami akan men-challenge karyawan CP Pino Jaya yang berada di kawasan Pekayon Bekasi, apakah bisa mereaksinya dengan tepat. Dan kita ikuti saja video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Saya dengan Rijal. Bang Rijal, ngomong ada acara apa ini? Oh, ini lagi ada acara memperingati tanggal bangkitnya perusahaan CP Pino Jaya. Yang keberapa ini? Yang ke-11. Ngomong Bang Rijal di bagian apa nih kalau boleh tahu? Saya di bagian manajer untuk area Bekasi dan Depok. Nih, ini dengan siapa nih? Saya dengan Rijal. Ah, Bang Rijal. Ngomong-ngomong kan penggemar musik juga atau yeah, musik dan lagu. Saya akan men-challenge Bang Rijal siapa yang ada di video ini penyanyi dan apa judul lagunya. Mudah-mudahan bisa menebak ya. Silahkan dengarkan. Putar, like, siap. Like, man. Ayo, dengerin. Gimana menurut Bang Rijal? Saya sering dengar lagunya ini, cuman nama artisnya saya lupa ini. Judul lagunya apa? Judul lagunya saya lupa. Kalau suaranya saya kayak pernah dengar nih. Suaranya si Reza kalau nggak salah. Ini yakin nih Bang Rijal? Nggak yakin sih. Tapi yakin pernah dengar ya. Pernah gitu dengar ya. Suaranya ciri khas banget ini. Iya. Si Reza kalau nggak salah mana? Iya. Tadi di apa ditampilkan itu menurut Bang Rijal gimana itu suaranya? Oh, suaranya bagus banget, garing. Ulen, ulen, ulen kayak beras 12.000. Ya kita buktikan aja Kak Erwin punten ininya. Siap, siap. Reza. Oh, Reza. Iya, dia yang cover lagunya Leopon Kak ya. Iya, Reza Leopon. Jadi suaranya mirip 99% mungkin mirip guys, jadi itu. Tapi emang bagusannya ini si garing. Nah, bagusannya ini ya? Iya, bulan dia suaranya. Empuk. Ya begitulah. Ya. Anda tahu kan? Oke. Okay. Menurut Bang Rijal, apa harapan untuk Reza kedepannya? Untuk Reza kedepan sih, saya berharap menciptakan lagu sendiri ya. Karena dia sudah mempunyai ciri suara, ciri khas sangat bagus, sangat unik. Hah? Dan saya yakin sih dia bisa mendunia, bisa go internasional. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk Rezanya, sukses selalu. Salam Lehor. Terus dan selalu lancar jadi yang paling bagus. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu, ya.
selamat ulang tahun untuk Vino Jaya yang ke-11. Semoga sukses selalu, berkah, amanah, dan jaya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Vino Jaya, Vino Jaya. Semoga sukses selamatkan. Selamat ulang tahun untuk Vino Jaya yang ke-11 tahun. Semoga menjadi yang lebih baik, amanah, berkah, dan sukses selalu. Selalu, jangan lupa, selalu perpanjang di Vino Jaya. Harapan saya untuk perusahaan TV Vino Jaya semakin jaya, semakin sejahtera, dan karyawan-karyawannya juga ikut sejahtera. Walaupun jagakan air terselenggara ulang tahun Vino Jaya yang ke-11. Mudah-mudahan kita selalu jaya seperti namanya, selalu berkah, jangan berkah buat sesama. Ya alim ya salim ya wahab ya rojak ya rokib ya robi sunnah kulim istakabim ya robi kirli wali wali daya walakum malakam marubah ya nisulira rabbana adina fi dunya hasanah wafil akhirat ya sunnah wafina adalana wa tasimu ya fila walhamdulillah ya amin. Ya Satu, dua, tiga. Yeah.